Semua, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Yunita. Guys, udah lama banget aku nggak pernah bikin video ya. Kayaknya terakhir itu setahun yang lalu. Karena sekarang aku tuh kerja sendirian, jadi orang kok bergawe video gitulah. Intinya nggak sempet. Karena waktu istirahatnya aku manfaatin buat tiduran, buat rebahan. Apalagi kan nenek aku tuh sekarang itu maunya tidurnya tuh ditemenin terus. Jadi ya udahlah. Terus aku kalau mau kerja ataupun mau bikin video-video gitu juga nggak sempet, selalu dipanggil, bener-bener dipanggil gitu. Jadi ya udahlah, daripada rebek ya. Oke, kali ini aku bakalan mereview CL, mereview Miricis. Ini ada level 0, level 3, dan level 5. Tapi dari ininya sama aja ya. Guys, ini dia mie-nya. Hari ini aku mau makan 3 sekaligus, mau nyobain sekaligus ya mie gorengnya. Ada level 0, level 3, dan juga level 5. Mari kita buka satu-satu bumbunya kayak apa. Aku belum pernah nyobain ini karena ini aku tuh langsung order dari Indonesia. Ininya kecil ya. Nah, ini ada bumbunya. Terus ini minyaknya, ini yang level 0. Mungkin yang bedain itu dari segi bumbunya ya. Level 0 dan level 3, terus level 5. Oh iya, nih warnanya juga berbeda. Ini level 3. Oh, minyaknya beda juga ya. Oke. Terus ini yang level 5. Wah, beda sih. Beda, tulisannya pun beda guys. Ini ada tulisannya. Yang ini nggak ada tulisannya. Eh, tulisannya ada, tapi warnanya pink, kalau itu hitam. Nah, ini bumbunya. Dan ini jenis mie-nya. Mie-nya sama aja sih. Mie-nya sama aja. Jadi bakalan aku masak sekaligus tiganya, cuma nanti bumbunya beda ya. Mari kita cobakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tambahin telur ceplok dan ayam goreng. Oke, mari kita coba. Coba dari sini dulu ya guys. Dari mie ini yang level 0. Ini yang level 0. Aku ada beli mie rebusnya juga guys. Nanti aku bakalan mereview juga mie rebusnya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, seret karena udah kelamaan, Pak. Ini ada pedes-pedesnya sih, tapi karena sekarang aku itu kekuatan atau level kepedesan aku tuh kayak udah berkurang gitu. Ini level 0 tapi kayak ada pedes-pedesnya dan juga ada rasa kejunya. Dan rasanya tuh kayak mie samyang gitu loh. Kejunya ya, menurut aku sih. Dan, oh ya, aku juga belum pernah ngerasain ricis yang ayam itu. Karena di Taiwan kan nggak ada ya kayaknya sih. Ini yang level 3. Ini berminyak ya di mulut. Beda, pedesnya meningkat. Ini pedes. Pedes tapi rasa kejunya
kayak berkurang dong, lebih berasa ini. Karena mungkin karena nggak ada pedesnya ya, jadi ngeju gitu. Oke. Okay. Untuk ukuran ini warnanya padahal sama aja loh. Kayak apa sih nggak ada bedanya? Maksudnya yang kalau sama yang itu kan kadang ada yang lebih merah, merah banget gitu. Terus ini tapi ini sama aja. Kenapa aku nyamain sama-sama ya? Apa aku salah ini ya? Tadi salah naruh gak sih? Bentar, ini sama ini pedesnya hampir sama guys. Enak sih, gurih ya. Enak, menurut aku ini minyak enak, kayak rada mirip-mirip sama yang tapi guys, dari ketiga rasa ini yang cheese-nya berasa tuh yang ini, karena ini nggak pedes, jadi kejunya kayak berasa gitu. Ini kenapa pedes? Ternyata pedes sekali, pedes guys. Ama, tengis ya, Ma. Wah, betul ce. Aduh, ketukan. Ini yang bikin aku males-males bikin video. Karena tiap kali aku lagi makan, lagi bikin video, nenek aku manggilin aku. Sebegitu cinta kah dia sama aku. Enak. Enak. Kayaknya aku salah naro mie bumbunya deh, kayaknya sih mungkin ya, nanti aku lihat videonya deh di awal bener apa enggak, soalnya pedesan yang tengah ketimbang yang sebelah sini menurut aku ya. Nambahin ya. Ampun, ini pertama kalinya aku makan mie 3. Aku seharian sengaja gak makan guys, biar bisa makan mie 3. What the egg is so what the fun? Push it the fun to me. Bentar guys, aku mau ke Ama dulu ya. Aku aduk jadi satu aja lah. Ini berminyak. Jadi walaupun nggak aku langsung makan gitu, ternyata pas diambil tuh nggak lengket-lengket gitu guys. Ayam ini ayam Taiwan.
Mama, tunggu sama. Mak. Mama aku ganggu banget, guys. Oke guys, sekian dulu video aku makan miricis. Miricis apa? Miricis level 03 dan 5. Enak. Ini enak sih. Buat yang gak suka pedas bisa makan level 0. Buat yang suka pedas 3 atau 5 lah. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.